Pembalap Ducati Francesco Bagnaia mengaku tidak menikmati jalannya balapan di MotoGP Italia 2021 setelah mendengar tewasnya rider Moto3, yaitu Jason Dupas Square, saat kecelakaan di sesi kualifikasi Sabtu 29 Mei. Berita meninggalnya pembalap berusia 19 tahun itu dibumkan pada Minggu 31 Mei 2021 sebelum balapan kategori MotoGP digelar. Hal itu tentu membuat pria kelahiran Italia berusia 24 tahun itu tidak fokus, sehingga ia mengalami kecelakaan di lap kedua balapan. Padahal saat itu, ia sedang berada di urutan pertama atau terdepan. Francesco berkata, saya memulai balapan berada di depan, tetapi misalnya saya finish pertama atau terakhir hari ini, tidak ada yang berubah, kata ia seperti dikutip dari Autosport, Senin 31 Mei. Menurut dia, balapan MotoGP Italia merupakan salah satu hal paling buruk dalam hidupnya. Dia juga mengaku tidak nyaman dalam balapan tersebut. "Saya tidak menikmati apapun hari ini," kata pria asal Torino, Italia itu. Dia pun meminta agar balapan tersebut tidak lagi diteruskan mengingat ada salah satu pembalap yang mengalami musibah. "Saya meminta agar tidak usah ada balapan hari ini karena rasanya itu bukan hal yang tepat dilakukan," ujar Francesco. Francesco baknaya kecewa dengan penyelenggara setelah mendengar bahwa balapan terus berlanjut. Ia berkata, kalau saya kecelakaan itu tak penting, saya hanya memikirkan dupas queer. Dan keluarganya.